So ni adalah tanda tangan penerima bahawa dia telah menerima, pelaris telah menerima bayaran kami dan IC dan IC pewaris, IC si mati dan juga sijil kematian. Semua adalah dokumen-dokumen, supporting dokumen untuk pembayaran SMUE saya. Jamal Yunos telah cabarkan saya di sidang media dia, saya tengok video itu. Dia cabarkan saya memberi bukti-bukti untuk menafikan fitnah ini. Hari ini saya nak memberi bukti ini. Ini yang you dapat tengok di sini adalah semua supporting document yang kita ada untuk semua pembayaran yang kita buat di pejabat saya. Saya ulang sekali lagi, ada empat yang kita bagi. Tanda tangan receipt yang ditandatangani oleh penerima. Salinan IC penerima dan juga si mati dan juga sijil kematian. Ini kalau kita susun, saya tengok semalam saya hitung, saya ingat 10 lah, tapi ada 11, 12 ring file ini. Kalau kita susun panjang, ada more than 75 cm. Semalam saya hitung pun pun salah. 75 cm of documents. Saya hari ini tunjukkan kepada semua. Kita telus, kita terbuka dan kita tak ada apa nak bersorok, disorok. That we have nothing to hide. We have nothing to hide. Bukan sahaja saya boleh menunjukkan account. Saya menunjukkan receipt untuk pembayaran, setiap pembayaran yang kami buat. Adakah Jamal Yunos akan menuntutkan standard yang sama untuk 1MDB? Adakah dia akan menuntut 1MDB dan anak-anak syarikatnya untuk mendedahkan akaunnya? Bukan sahaja mendedahkan akaun, tetapi untuk tunjukkan kami semua receipt-receipt pembayaran, transaksi, setiap transaksi yang dia buat. Adakah Jamal Yunos akan menggunakan standard ini? Kalau tidak, dia orang yang double standard.